What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Because of Zach Eden, because he's a great player. We watched that Purdue Tennessee game because of Zach Eadie and Connect. Like, like, so let we don't, let players, depending on who they are, will drive the attention, you know, when it comes to viewership. Yo, what up time out, geng? Opa Lebron sih udah bersabda, nggak ada obat ya, guys. Di video yang tadi kalian lihat, itu adalah video beberapa bulan lalu di mana Lebron James tiba-tiba memuji seorang Dalton Connect dan hari ini beneran kejadian, guys. Mereka akan jadi teammate, guys, di Los Angeles Lakers. Setelah Lakers hoki berat, tiba-tiba bisa dapat Dalton Connect di posisi ke-17. Jadi, di kelas hari ini kita akan review pilihan Los Angeles Lakers serta All the winners from the first round of the NBA draft hari ini. Dan selain itu ada gosip besar nih guys, <laughs> di mana Golden State Warriors kabarnya tertarik untuk mengambil Paul George. Woo. Gue sih sebagai fans Clippers perasaannya gimana ya? Ah, ntar gue kasih tahu di video kali ini. Dan yang pasti terakhir kita juga harus membahas tentang New York Knicks yang lagi gencar-gencarnya upgrade squadnya mereka kemarin gila man. Surprise surprise tiba-tiba mereka mendapatkan Michael Bridges. Ini membuat Nova Knicks semakin lengkap aja ya guys. Jadi itu adalah topik untuk kelas out hari ini dan besok pagi gue sudah harus terbang guys ke Solo. I'm so excited though. First time this season going to Solo untuk meliput Satria bangun Solo melawan Prawira. Bandung. Jadi ditunggu aja guys ya untuk vlognya. Itu apakah akan menjadi pertaruhan untuk MVP tahun ini? Apakah Kendall Barkley atau Brand Francis yang akan menjadi MVP? Uhuh, semoga dua itu besok akan trash talk sih, Biar kontennya bagus ya guys ya. And once again just want to say thank you so much guys for tuning in today. Thank you so much yang sudah selalu support time out setiap episodenya. Pastikan kalian like. Pastikan kalian nonton secara full. Dan juga jangan lupa untuk komen nanti ini. And once again thank you so much guys for watching. And let's start our class. Mari kita mulai dengan membahas hasil dari first round NBA draft hari ini. Tapi sebelum itu guys, gue harus bilang dulu nih. Kalau Bronny James belum di draft ya guys. Mending <gulain> gue ngomong di depan guys. Apa? Dan ntar pada komen, kok Bronny di draft kemana kok? Jadi, Bronny ini kemungkinan besar as you guys know. Dia itu kan berkata cuma buat Lakers dan juga buat Phoenix Suns. Jadi Lakers pegang nomor 55, Phoenix Suns pegang nomor 56. Jadi kemungkinan besar dia akan di draft ya di second round besok ini. Kalau kalian pengen lihat Bronny di draft, kalian harus bangunnya subuh guys. Karena... <gulain> second round itu uh, akan jam 3 pagi katanya live-nya besok ini tapi itu kan kalau sesuai plan kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada tim yang iseng tuh di 30-an atau di 40-an yang ngedraft Brownie duluan wah itu akan rame sih itu akan seru sih kalau tiba-tiba ada yang ngedraft Brownie duluan tapi ekspektasi gue besok pagi bangun sebelum gue ke airport itu gue lihat Brownie James getting drafted by the Los Angeles Lakers. Itu yang harapan gue karena Browning main juga di New York. Udah workout dengan papanya dan juga Bryce serta bersama Chris Brickley. Jadi masa iya sih gak satu tim mau bapaknya? Biarkanlah ini menjadi Minggu yang sempurna untuk Lakers dan juga LeBron James. LeBron udah memilih Pelatihnya JJ Reddick. Sekarang Pasti kalau dia bisa pilih si Brownie Juga Lakersnya Wah itu perfect week sih buat LeBron dan juga Lakers sih pastinya Tapi feeling gue sih kayaknya akan terjadi lah ya Sejarah di NBA pertama kalinya kayaknya Ayah dan anak bermain Dalam satu tim dalam satu season yang sama uh. Well, box office for the Los Angeles Lakers. Nah, itu jualan tiketnya udah kayak kacang goreng sih pastinya. Ya, tapi sekarang saatnya kita membahas tentang hasilnya NBA Draft First Round hari ini. Ini adalah 30 pilihan pertama bersama grade-nya. Dan ini grade-nya yang diberikan oleh Yahoo, uh, Kristen Peak. Hanya Lakers saya guys yang dapat A+, uh, di draft kali ini. Dan semoga itu bukan jinx ya guys. <laughs> saya juga si Celtics nggak iseng ya. Apalagi kalau gue jadi Celtics, gue isengnya gue ambil Brownie James di posisi 30 Karena kalau tahu, tahu, tahu tim lo udah kuat juga gitu Dan bakal jadi contender lagi next season Jadi siapa tau comot aja gitu Si Brony just wanna see some chaos guys <laughs> Tapi hey The rich get richer though Si Boston Celtics What a pick though Baylor Sireman Oh my god He's a really good shooter bisa spacing juga And of course Ini upgrade-nya menurut gue dari Sam Hauser Karena he is very smart And he is a great passer sih So Banner 19 guys Banner 19 might be on the way next season ya with this pick uh, karena I think karena ini Celtics baru aja upgrade tim sih <laughs> and the other winner menurut gue probably one of the biggest winner today adalah negara Prancis guys karena ada empat pemain mudanya yang di draft di first round termasuk the top two picks uh, number one pick obviously adalah Zachary Richache yang menuju ke Atlanta Hawks uh, ternyata kayak pernah main bareng sama James Gis ya tadi James Gis langsung ngepost foto uh, fotonya dia bersama Zachary Richache kayak waktu barengan di Asphalt di Prancis kemarin ini uh, tapi gue jujur gue nggak terlalu familiar dengan permainan Zachary Richache ini jadi gue penasaran apakah dia bisa langsung contribute dan juga menjadi pemain utama di Atlanta Hawks next season karena di posisi wing banyak tuh ada DeAndre Hunter, ada Jalen Johnson, ada Kobe Bufkin mungkin yang akan main juga next season, the John T. Murray, Bogdan Bogdanovic, so a lot of players, a lot of good players on that position. Jadi kita lihat aja ya apakah Zachary bisa mendapatkan menit yang solid di Atlanta Hawks. Kelihatan yang bisa dapat menit solid adalah malahan Alex Star ya Alex Star sebagai number two pick yang ke Washington Wizards kayaknya akan bisa langsung masuk ke starting lineupnya mungkin bersama Jordan Poole dan juga Kyle Kuzma dan juga Malcolm Brogdon yang baru aja di acquire hari ini dari Portland untuk ditukar dengan Deni Afdia tapi untuk Alex Star semoga boleh dioper ya, sama Jordan Poole dan juga sama Kyle Kuzma kedua ball hawk guys tapi Selain itu juga masih ada Dijon Salon yang diambil oleh Charlotte Hornets. Semoga nggak membahayakan Mas Joyo juga. Di nomor 8 ya, diambil sama Charlotte Hornets. Dan of course ada Pakum Dadie yang diambil oleh New York Knicks di posisi 25. And I feel like the whole U19 France team sih getting drafted tadi itu sih. Tapi France ini ngeri ya, 4-5 tahun lagi. Apalagi nanti kalau WMB udah lebih solid lagi badannya. Wah... I think they can dominate the world, man, in basketball, bro, in the next four to five years. And, ngomongin Wemby? Go to the high Batmans man. Spurs Rob Dillingham on number eight. Go gila Rob and Wemby go. Gue... I'm all for it bro Rob and Wemby, I'm all for it Tapi ternyata di PHP kita guys <laughs> Rob akhirnya di trade ke Minnesota Timberwolves For two first round picks I think gue salah tadi Tapi itu masih kayak 6 tahun lagi guys Jadi kayak draft Kayak nge-trade with 2 uh, two sixth graders Enggak <laughs> lah Tapi itu kayaknya bakal jadi uh, Trade assets lah kayaknya Untuk San Antonio Spurs Tapi San Antonio Spurs Still getting a good player though In Stephon Castle hari ini Dimana juga bisa jadi duetnya Wemby Itu juga main defense banget Stephon Castle uh, Uh, national champion uh, with Yukon. Jadi, you know, you're getting a solid, solid defender sih in him sih. Um, tapi Edman and Rob him Wah, ini lawakan apa ini yang bisa terjadi nanti di uh, Minnesota Timberwolves? As you guys know, ini dua orang dengan personality yang lucu-lucu banget sih menurut gue. Rob is a killer, bro. He could score, he could get that buckets. Jadi, ini juga Menurut gue akan membantu Minnesota sih si Rob Dillingham ini. bahkan I wait tuh. Gila dua orang ini sih lucu banget pastinya sih. Si Rob and Anthony Edwards. Tapi uh, I think Minnesota getting better too with Rob. Uh, mungkin bisa meringankan bebannya Mike Conley juga sih next season ini. Tapi ya yeah, like si tadi orang Yahoo bilang. The biggest winner is probably Los Angeles Lakers sih hari ini. Uh, dengan berhasil mendapatkan seorang Dalton connect di posisi ke-17 padahal dia sebenarnya di project untuk jadi Larry Pick sih kok nggak paling kalau hal itu posisi 8 sampai 12 gitu tapi tiba-tiba bisa jatuh ke tangan Lakers di posisi ke-17 ini kayaknya emang hokinya JJ Redick aja guys <laughs> gila minggu pertama udah hoki banget ini katanya tadi abis dia dapet si Dalton connect dia langsung gambar-gambar playnya guys mau uh, pin down mau ATO niat juga sih JJ mungkin mainnya mirip kayak JJ kali ya. makanya itu kayak inspire him banget sih hari ini Um, tapi Dalton ini gokil sih, uh, dia memang udah agak tua sih 23 tahun, da tapi itu kenapa gue dia akan langsung ready untuk contribute for the Lakers play right away. Uh, dia SEC top scorer dan juga player of the year Averagenya uh, average-nya itu mana tadi gue kayak dicatat tuh average-nya dia uh, 21,7 point per game while shooting almost 40% from the three point line jadi this is what the Lakers need though somebody yang bisa nembak three point sih dan juga energinya cukup tinggi um, tapi walaupun defense-nya mungkin gak terlalu bagus tapi mungkin bisa diperbaiki nanti ini uh, but he could be a 3 and sih untuk Los Angeles Lakers um, kalau dilihat sih comparisonnya kalau dari Kevin O'Connor sih bilangnya mirip kayak Chris Middleton ya karena katanya dia ada skills untuk playmaking juga which is really good though um, tapi kayaknya sih kalau di Lakers kayak akan disuruh nembak aja sih sama JJ Redick sih kayak akan disuruh lewat-lewatin screen tembak aja pokoknya but cannot wait to see dua orang putih AR-15 dan juga uh, si Dalton Connect ini Uh, biasanya sih Lakers gak miss ya kalau pas lagi draft orang putih ya. so biasanya mereka oke okay banget sih tapi uh, LeBron sama AD pastinya juga happy banget dengan pick ini Nah, like I said, tinggal nunggu brownie aja besok. Kalau udah dapat brownie besok sih, it's gonna be a perfect, perfect quick banget sih untuk Los Angeles like Selain itu, Memphis juga tadi made a big surprise by choosing Zach Eady on number 9. Uh, jam orang langsung ngepose ya, scene dari Rush Hour 3 <laughs> yang ada Sun Ming Ming itu ngakak banget sih. Rush Hour is my favorite, my all-time favorite movie sih. Banyak uh, Baik yang kaget, Memphis ngambil Zach Edey uh, yang game boleh bilang very traditional big man nggak uh, tahu apakah bisa translate di NBA atau tidak uh, banyak orang yang bilang kalau Zach Edey nggak bakal jadi Larry Pick right orang pada meragukan Edey bisa sukses di NBA tapi I think Memphis see something in him. Uh, dia sih salah satu pemain yang paling sukses menurut gue uh, dalam karir ataupun juga dalam sejarah NCAA dia mengalah menang dua kali Player of the Year di NCAA uh, back to back Defensive Player of the Year juga aku gak salah uh, dia juga bermain bersama dan Canadian National Team juga di FIBA World Cup kayaknya I think should be okay in Memphis uh, bersama John Moran of course juga Jaren Jackson yang akan menjadi mentornya dia kalau Ja and Zach bisa connect oh uh, Kobe and Shaq Ooh, uh, nah, But I think Memphis will be very dangerous, uh, karena ya, yeah, poin urusannya jala, sama Desmond Bane sama JJ Jackson, uh, pokoknya JJJ and Zach main defense aja sih, itu yang paling penting. But I think Memphis, Memphis won't regret this pick sih seharusnya, ya. Yeah? So itu aja sih yang gue mau bahas, uh, untuk NBA draft hari ini, of course Rich Shepard, gue juga penasaran banget sih sama Justin Rockets nanti gimana ah uh, uh, of course Jared McCain juga bersama Philly That's gonna be interesting as well sih Tapi menurut kalian siapa yang paling surprise Di first round ini kalian bisa tulis aja di comment section Di bawah well, kok gue sih alasinya AJ Johnson ke Milwaukee Bucks man. Milwaukee Bucks yang masuk ajaib aja sih Dengan ada Doc Rivers dan juga Darwin Ham Gak ada yang nyangka mereka akan ambil AJ Johnson sih. AJ Johnson tuh juga gak diundang ke Green Room katanya. Tapi dia datang aja sama keluarganya dan dia tiba beneran di draft dong. dia dulu main di Illawarra Hawks ya, last season di NBL. Tapi ya katanya punya potensi untuk main seperti Jamal Crawford, jadi semoga aja sih nggak blunder si Milwaukee Bucks so itu aja sih dari first round yang gue ingin bahas. Sekarang saatnya kita membahas tentang rumor di NBA Golden State Warriors kabarnya tertarik sama Paul George guys, mereka pengen banget memasangkan Paul George dengan Steph Curry. Jadi seperti kalian ketahui nah, Steph Curry still really really good man, still playing in very high level. Jadi Golden State pengen Steph Curry itu punya kesempatan lagi eh uh, having a deep run in the NBA playoff ataupun juga masuk ke NBA fans lagi. Jadi kayaknya memang kalau mereka ingin melakukan hal itu, mereka harus memasakkan staff dengan seorang bintang lagi sih. Karena Clay most likely gonna go out, I don't think he's gonna come back to the Golden State Warriors. Uh, karena salah satu opsinya adalah Paul George. Karena Paul George sekarang ini sampai hari Minggu punya waktu. Dia sampai hari Minggu sih punya waktu untuk memikirkan apakah akan ambil atau tidak. Player optionnya dia 48,5 juta US dollar. Uh, gue yakin juga ini akan menjadi salah satu ide yang menarik untuk Paul George sendiri sih untuk bisa satu tim dengan Steph Curry. Kapan lagi men? On the same team with the best shooter of all time. Uh, gue sih sebagai fans Clippers gue seneng banget dengernya ya. Menurut gue please, 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 please take Paul George Golden State Warriors please. Karena gue gak mau sih bayar dia 50 juta lebih per tahun dan nantinya udah dibayar gitu terus dia gak bisa main lagi cedera-cedera mulu karena kita tahu istrinya dia dengan cedera sometimes just not available for the playoff dan gue menurut gue juga dia kadang-kadang nembaknya gak konsisten sih in the NBA playoff gue belum, pernah lihat dia kayak bisa gendong banget sih sampai kayak NBA finals kan jadi I don't mind losing Paul George, man. I really don't mind. Menurut gue, gue mendingan dapetin pemain muda sih. Moses Moody, come here, Moses Moody. Jonathan Kuminga, come here. And of course, Trace Jackson Davis. I don't mind at all, bro. But please don't give us Andrew Wiggins. So I don't want Andrew Wiggins. Itu kontraknya dia kacau sih, ya. Kontraknya Andrew Wiggins sih. Um, yeah. gue udah, menurut gue sih gue udah bisa legowo ya. Membiarkan biar Clippers gue rebuild lah. <laughs> rebuild aja lah Clippers gue. Walaupun kita mau pindah ke Intuit Dome next season. But I don't mind sih so, going to a rebuild mode. Uh, yeah, but PG gue gak tau sih apakah bisa menjadi jawabannya. Untuk Golden State Warriors. We shall see. Tapi gue penasaran juga. Pengen lihat sih PG main nama Draymond Green. Main nama Steph Curry. Ooh, I think they will go to the playoff though, for sure though. If PG could stay, stay healthy though, but Hi, you wanna have Fancy Golden State Warriors, Dub Nation? What do you think? What, do you guys like the idea of taking PG thirteen from the Clippers? Let me know in the comment section below. Kita gila sih tapi off season ini sadis sih. Um, Kaya Boston baru juara kayak sepuluh hari yang lalu mungkin. Tapi hype udah nggak berasa guys. Hype udah not berasa karena banyak banget breaking news dan juga rumor-rumor yang gila banget sih di NBA tapi ya... That's why we love the NBA dan terima kasih NBA sudah membantu gue at least bisa dua kali seminggu bikin timeout lah. <laughs> at least ada topiknya lah guys ya. Kalau nggak mati gue kalau nggak konsisten. Call me Mr. Konsisten guys. Kayak Shea Gil just like saya. <laughs> Karena kita masih konsisten bikin konten basket selalu tapi kemarin ini juga tiba-tiba. Michael Bridges guys, pindah pulau guys <laughs> New York Knicks mendapatkan Michael Bridges yang ditukar dengan Boyan Bogdanovic dan juga 5 first round picks beneran sih pengen jadi Villanova Knicks banget ini tinggal si Ryan Arcadiono aduh gue lupa banget nama belakangnya anjir susah banget tapi tinggal dia dong tuh harus diambil sih dan kalau tiba-tiba tips nanti nggak bisa bawa Knicks juara tiba-tiba Jay Wright masuk guys <tiba -tiba> jadi pelatih udah langsung tuh jadi tim yang waktu dulu jadi juara National Championship lah itu. si Knicks ya isinya Villanova semua tapi Uh, ini kayaknya bercandaan dari mulai bercandaan di Instagram jadi beneran ya antara Michael Bridges dan juga Josh Hart uh, kita tahu juga Jalen Brunson, Josh Hart Dante DiVincenzo dan Michael Bridges tuh pernah main bareng masalah delapan tahun yang lalu di Villanova and they are all winners man they are all they are all winners dan juga dogs man dogs banget sih ini semua sih dan ini kayaknya um, bisa terjadi juga gara-gara semuanya temenan, makanya tuh BAM bete banget sih, BAM bilang ini tampering sih <laughs> Selain itu juga hari ini Nix berhasil memperpanjang kontraknya si uh, OG Anunobi dengan 212,5 juta USD untuk 5 tahun Crazy money dong for OG, OG is a role player but he's getting a lot of money right now Gue juga jujur gak nyangka sih kalo si Nyx bisa resign OG karena gue mikir Oh iya yeah. OG mungkin gak resign kali itu kenapa mereka ngambil seorang Michael Bridges tapi hey let real, uh, let Leon Rose cook though. Gila men sejak 4 tahun lalu dia took over the next timnya udah jauh lebih kuat sih. Sekarang ini <coughs> Excuse me. Um, dengan tambahannya Michael Bridges dan juga resignnya OG mereka pastinya akan punya kesempatan besar sih untuk compete dengan Boston Celtics. Uh, mereka juga kan udah ada julukannya ya si Michael masih uh, OG Demons on the wings. Atau mungkin Wing Stop juga bisa ya Tapi OG rekornya selama bersama Nix itu kalau nggak salah 20 dan 3 And that's why it's really important sih Untuk getting him back uh, Untuk Michael Bridges He's an elite defender He doesn't need the ball uh, Dia bisa jadi scorer juga saat mungkin Jalen Brunson sedang istirahat Duduk di bench uh, Harganya juga masih murah guys Murah banget guys 22 juta dolar per tahun Sampai tahun 2025 2026 So that's a bargain And chemistry-nya udah gak perlu diragukan lagi lah. Itu udah saling kenal satu sama lain. Uh, all the Nova boys, so they will be good. Sedangkan Brooklyn tuh sebenarnya lagi gak ada arah. Lagi kehilangan arah. Dan juga mereka gak punya pick sama sekali. Jadi itu waktu dikasih 5 picks, langsung dimakan guys. Langsung tergiur <laughs> Brooklyn Nets ya. Tapi... Um, Nova Boys bakal lead banget menurut gue di Madison Square Garden Apalagi nanti Mitchell Robinson bakal balik George Randall will be back Deuce McBride gonna be better uh, Who else I'm missing ya Tapi Ya, mungkin IC Hartenstein bisa aja resign juga dengan New York Knicks nanti. Uh, complete banget sih timnya sih kalau udah ada IC Hartenstein juga. Tapi sekarang ini pertanyaannya tinggal apakah pemain Knicks bisa sehat semua at the end of the season? Karena lo tahu kalau main dengan tim ini kerja rodi banget guys. Dan tadi topiknya sempat diangkat juga masih tari Sal karena kalau hala, Michael Bridges itu belum pernah miss a game sejak dia masuk ke NBA kalau nggak salah. Sedangkan tips lo tahu kan sering mainin pemain 48 menit jadi dia ya, kira-kira at the end of the season lebih kuat tips or Michael Bridges <laughs> itu bakal menarik banget sih tapi uh, sekarang ini kok hala Knicks itu tim keempat dengan odds terbaik untuk menjadi juara NBA next season jadi mereka favorit sih untuk bertemu mungkin dengan Boston Celtics in the Eastern Conference Finals dan kemungkinan besar menurut gue kayaknya Knicks akan mungkin seat number two In the Eastern Conference next season. Halo gila. Next season NBA sih makin seru aja sih. Udah gak sabar boy. Untuk NBA next season. NBA akan mulai bulan Oktober pastinya. Uh, biasanya mid or at the end of October. We cannot wait. Pokoknya awal Oktober udah pre-season aja. Uh, akan seru banget sih. Akan seru banget. Uh, yeah. Itu aja sih. Untuk kelas Taimat hari ini. Hopefully you guys enjoy the class. Thank you so much yang sudah nonton secara full. Thank you so much yang sudah like. Yang sudah comment. Really appreciate everybody. Wuh, udah 11, ya, mau setengah sebelas ya. Bisa bawa setengah tujuh guys. Eh, bisa bawa jam enam. Bawa jam enam karena setengah tujuh ya harus kayak apa. So, once again, thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.